terlena. Yang dia cari enaknya, tak peduli itu dosa. Ingat waspada, hati-hatilah. Kau laporkan tentang
keindahan dunia modern yang fana, terlupa dengan akhiratnya. Renungkanlah hai kawan dengan pikiran yang sempurna, janganlah kau memandang hanya dengan sebelah mata. Bersih lagi.
sembangkan hamba merah terkupas. Betapa segar manis abang rasakan. Buah semangka amboi merah terkupas. Betapa segar manis abang rasakan. Legalah hati abang merasa puas. Ternyata adik gadis taat beriman. Asam di gunung, garam di laut, dalam periuk saling mesra bertemu. Mengapa abang bingung bersungut-sungut? Kan lebih baik kita berdendang. Sungguh Allah
Thank you.
membabi buta, tak kenal haram dan halalnya, asal dia mendapat harta. Di dunia takkan bahagia, di akhirat mendapat siksa. Thank you.
hidup ini serba susah, takut mati sering gelisah. Hidup memang menakutkan, penuh tantangan dan ancaman. Tiada lagi hati jadi tentram, hanya dilanda kekhawatiran. Rasulullah pernah bersabda,
Tentulah wahai umat manusia, hidupmu di dunia serahkanlah saja dirimu kepada Tuhan yang kuasa. Takwalah wahai umat manusia, hidupmu di dunia serahkanlah saja dirimu kepada Tuhan yang kuasa. Bukan berarti yang kaya hidupnya pasti bahagia, bukan berarti yang miskin hidupnya akan selalu sengsara. Itu hanya perjalanan dalam menempuh kehidupan. Takwalah wahai umat manusia, hidupmu di dunia serahkanlah saja dirimu kepada Tuhan yang kuasa. Takwalah wahai umat manusia, hidupmu di dunia serahkanlah saja dirimu kepada Tuhan yang kuasa. Bukan berarti yang kaya hidupnya pasti bahagia, bukan berarti yang miskin hidupnya akan selalu sengsara. Itu hanya perjalanan dalam menempuh kehidupan.
terjaga agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Ada manusia membangun dunia, tapi ada pula yang menghancurkannya. Yang satu inginkan damai, yang satu ingin berperang. Begitulah setan menghasut manusia, lalu tertawa. Menghasut manusia, lalu tertawa. Kita jaga agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Ada manusia membangun dunia, tapi ada pula yang menghancurkannya. Yang satu inginkan damai, yang satu ingin berperang. Begitulah setan menghasut manusia, lalu tertawa. Menghasut manusia, lalu tertawa. Setiap hari aku mencari dia, dia yang sangat aku dambakan. Panasnya matahari, derasnya turun hujan, menimpa badan tak kuhiraukan. Thank you.
masa depan. Entah kemana lagi ku cari, itu sangat tajam jika digunakan untuk memotong.
sebagai pemuda yang lincah dan hati. Pisau itu sangat tajam jika digunakan untuk memotong. Pisau itu sangat tajam jika digunakan untuk memotong. Wahai pemuda, perankan dirimu sebagai pemuda yang berguna dan berilmu. Kemampuan menghadapi masa depan dengan positif untuk kehidupan hari nanti.
itulah tanda-tanda nafsu setan sahabatmu. Ingatlah Tuhan Maha Tahu, tunggu saja pengadilannya. Bermacam-macam kehidupan manusia, aneka ragam perjalanan manusia. Terima kasih.